Basic DBA di Kemitraan Budidaya Padi. Hari ini kita memulai kembali untuk pertemuan kamari banyak pertemuan terkait kemitraan kedua bangsa agrobisnis para petani di Desa Wangunreja. Silaturahmi ya, biasa silaturahmi saran bapak-bapak petani Wangunreja. Terkait Dua Bangsa Agrobisnis, dia memang bergerak di bidang pertanian dari dulu sampai hari ini ya. Kita ada di budaya kita kemitraan padi jagung ayam oke di budaya melon di budaya nanas karena fokus pada kemitraan beras ayam oke si tepung misalnya si benih ya terus punya produk lagi di sana khususnya jadi berbeda. Nah untuk founder daripada Dua Bangsa, ya saya namanya sendiri ya, Dua Bangsa Pak Haji Aida. Oh, salam itu beliau apa uningannya? Uningan punya Pak Haji Aida. Oh, alasan Pak Haji Aida ya Yona Morena. Yang jenten? Banyak pelaksana saja. Program beliau anu dirintis dirintis di tahun 2005. Malah beliau namanya pernah sebelum ambil berangkatnya dia sok suka bumi kadayana dengan jalan dan kemitraan. Nah kemitraan dia pak selamanya ya selamanya programnya tinggal kita sama-sama mau jujur lah. Mau jujur, ayo kurang pemerangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Tiada lain itu. Dari meningkatkan produktivitas, otomatis nanti meningkatkan pendapatan. Taeta, iya nama. Visi-misi nama. Ya, dayang sana. Makanya, yuk kurang sasarangan. Bapaknya han, ambil oge, paknya han, Doa Bangsa. Iya. Starting awal sebagai percontohan, sok maksimal ke kedepannya berlanjut. Ya. Secara teknis kan tadi sarankan Pak Ujang ya Pak, Pak Jokowi itu ketua APN, ketua APN itu, ada mau nanti juga. Gitu Pak, intinya Abdi berenan menekankan kembali. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan baik Pak Topi, Pak Ujang dan tim Pak Kodir. Saya hanya menambahkan saja bahwa program ini program selamanya. Ayo kita majukan pertanian, khususnya pertanian padi di Wangunreja. Ulah kating halum wae. Samaraha total di dieu Pak? Sadayana. Wilayah Kisemplak ieu. Mun Pak mau 27 hektar. Nah, desa. Tadi sama kawannya 90-an lah kawannya. Nah, ayeuna orang mulai berapa nih? 6,1 berarti sabaraha deui tahan supaya tadi berapa? 27 mulai untuk. Ya cacan arapaleun Pak. Nah, makana ayeuna di dieu ieu ngawalan kan ya. Urang contoh kumacarana ieu supaya maksimal. Ayo ku abdi urang support lah. Sehingga bapak-bapakna oge maksimal. Ya. Mudah-mudahan Allah ngayakeun lah biasa ngalancarkeun sadayana. Dinama kita disehatkan, selalu disehatkan dan dilancarkan dina pamaksadan ieu. Intina ti abdi meureunan sakitu tambahanana atuh nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nomor 197 BKBP PTDA dari itu Bapak ya gitu terus. Pada hari ini Kamis tanggal 19/2/2024 PT Doa Bangsa Agro Bisnis, suatu perusahaan berbadan hukum berkedudukan di Dasar Medisan luar kata-kata neta model galeng corongan yang diduitkan itu gitu. Sama kan luar. Luar. Ada teman di luar tanggung jawaban. PT gitu. Tapi gitu. Atas nama Kim. Nah, gue. Tong itu. Ayo siapa nama kali? Tuh, pas udah. Kemarinnya, kemarinnya siapa yang nanda tangan benya? Tak kita pendidik ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bisa tanda tangan namanya para ini tukeran. Oh iya, dia itu ayah, iya Pak. Biaya kantor. 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 Di tangan Pak. Oke, kita tangan kita nambah. Iya. Di korupsi kok. Kita nyangkakin atasnya sama hadiah. Nabi Pak. Salam aja. Terima lah. Salam. Selamat lah Pak. Tadi Pak, tinggal lagi Pak. Ya. 1, 2, 3. Isi pemalsuan saya. Kulakan amplop nama. Salaman. Tadi Pak. DBA berkreasi untuk pertanian Indonesia.